antara mobilnya TikTok. Yes, ya kebakaran bos. Malam terjadi kebakaran ada 24 ya pada pukul 19.45. Yang dari kerugian ini kan dari kerugian pemerintah dalam arti untuk bangunannya ada 24 kios kurang lebih ada 450 juta. Kemudian yang kerugian dari pedagang yang itu dagangannya memang ya apa itu untuk barang-barang bekas ya. Ini total ada 122 ya. 122 termasuk barang dagangan dan juga ada gerobak motor dan mungkin mobil yang parkir di situ ya. Total ada 122. Mungkin setelah ini tindak lanjut gimana, apakah ada perbaikan gitu? Jadi gini, tadi kan dari Pak Wali kan sudah ke lapangannya, ada memberikan arahan yang jelas itu dari Dinas Perdagangan diminta untuk melakukan desain ya, desain tentunya nanti kita juga kita sesuaikan juga dengan katakanlah di KRK-nya di sana kan gitu, karena luas lahannya kan juga tidak terlalu luas ya kan itu, sehingga nanti kita sesuaikan. Nah, harapan kami ya tetap nanti pedagang tetap bisa tertampung di situ. Nah, untuk konsepnya mungkin nanti karena situasi kondisi tanahnya itu agak turun ya, jadi agak turun mungkin nanti dibuat dua lantai, yang lantai bawah mungkin untuk parkir sehingga lebih leluasa kan itu. Tapi sementara untuk apa proses perbaikan ini nanti pedagang akan ada tempat sementara enggak, Pak? Ya mungkin nanti kita evaluasi ya. Kita evaluasi dari 24 pedagang itu apakah nanti menunggu waktu nanti pembangunannya ataukah nanti harus dibuatkan lapak sementaranya ya. Ini kan kamu juga harus mengevaluasi, jadi yang berdagang di sana yang mengalami musibah kebakaran itu apakah memang dari yang memiliki SIPTD ataukah nanti yang mungkin yang menempati kan itu ya, sesuai dengan SIPTD yang ada. Kalau laporan saat ini di sana tuh untuk berdagang apa tuh Pak yang kebakaran itu Pak? Yang kebakaran tuh ya macam-macam Mbak. Ada yang untuk jual katakanlah barang-barang bekas itu ya. Ya ada kebutuhan pokok, cuman yang terbakar itu yang rata-rata seperti itu. Ada kebutuhan pokok mungkin tidak segitu banyak juga. Berarti rencana pembangunannya tahun depan Pak atau bagaimana Pak? Nah, rencana kami ini akan kami rencanakan secara total karena di satu sisi kan juga bangunan di sana kan juga sudah banyak mengalami kerusakan ya. Daripada nanti di sini dibangun hanya sebagian, kemudian yang lain masih dibiarkan seperti itu, ya nanti biar kita desain secara keseluruhan saja. Jadi perbaikan lapak ya Pak ya, 60 ya Pak ya. Ya, maksud kami seperti itu. Jadi nanti apakah dari sisi anggaran dari APBD ini masih ada anggaran untuk itu Pak tidak? Lokasi masih tetap. Ya lokasi masih tetap. Berarti masih tetap. Mungkin maksudnya anggaran tahun depan ya Pak atau tahun ini masih bisa Pak? Ya kalau nanti untuk perubahan ya. Kalau perubahan seandainya nanti ada ya nanti di perubahan, tapi seandainya belum ada anggaran ya nanti di 2023. Tapi paling tidak di 2022 ini sudah ada persiapan katakanlah untuk kajian atau DED-nya. Ya. Nilainya belum tahu Pak. Ya belum tahu ya. Belum tahu. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.